Ini musiknya bro, ini recordnya pasti live ini. Pakai pita itu. Jadi kalau salah satu, mulang lagi dari awal. Yo yo yo, selamat datang di channel ini. Dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis, alias free, alias nggak bayar. Nggak bayar, asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorie. Sudah lama banget aku gak throwback lagu-lagu lama. Kemarin aku diingatkan oleh subscriber channel ini kalau aku sudah lama gak bikin throwback katanya. Kenapa? Karena aku susah cari bahannya bro. Bahan untuk yang aku reaction itu masih aku kumpulkan dan ya biasalah ada copyright dan segala macam ya. Jadi bahannya agak susah dicari ya. Tapi kali ini aku ada satu lagu yang lama banget dan dari penyanyi yang legend banget. Bukan hanya penyanyi ya, dia ini ada pelakon dan multi talent lah. Semua nya dia bisa ya. Ini adalah P. Ramlee dengan lagunya Kalau Jodoh Tak Kemana featuring dengan Saloma. Wah, ini kayaknya lagu legend tapi aku belum pernah dengar kayaknya ya. Dan aku juga kurang tahu ini dari film apa. Jadi kalau kalian yang tahu informasi tentang lagu ini dari film apa, silahkan komentar di bawah ya. Tapi kayaknya aku memang belum pernah dengar lagu ini ya. Karena hanya beberapa film P. Ramlee yang aku tonton, gak semuanya. Jadi aku gak tahu yang mana yang satu, di film yang mana lagu ini ada ya. So, kemarin sudah Virus Mizran, nah sekarang yang asli ya aku reaction ya, P. Ramlee. Yuk kita lihat bersama-sama ya. Kalau jodoh tak kemana. Widih, lama banget ini. Widih, gambarnya masih hitam putih ya. Tahun berapa ya? Mungkin tahun 60 mungkin ya. 60-70 mungkin. Enggak, di 60-an kayaknya. Hitam putih. Kalau jodoh asik. Asik. Kalau dan Melayunya bro. Oke. Okay. Oh, insyaallah. Kalau jodoh tak kemana ke kanda. Asik, klasik banget bro. Memang mirip dengan Virus Mizran. Biar gelap alam maya, ku carikan. Keren ya video klip zaman dulu ya, MV zaman dulu. Seninya manual semua ini bro, nggak ada efek, nggak ada komputer, nggak ada komputerisasinya. Pengambilan kameranya itu, pengambilan gambarnya manual semua. Kenapa merindu sayur dinda. Ih, bagus suaranya P. Ramlee. Alunannya itu bener. Kenapa merindu sayur ke kanda. And aku suka dengan aransemennya itu ada kayak apa, rebana-rebana apa ya namanya ya. Gendang-gendang itu di belakang, gendang rebana itu. Melayu banget kesannya ya, mantap. Ini kayaknya zaman nenekku deh. Zaman atukku dulu mungkin ya. Masih muda tuh, masih muda. Kalau jodoh tak kemana ke kanda idaman. Bagus lagu ini kalau dibikin ulang ya, di cover atau di remake lagi oleh Virus sama Baby Sima mungkin. Cocok mereka suaranya. Baby Sima juga bagus. Bisa kayaknya nyanyi kayak Saloma kayak gini. Klasik suaranya. Asik. Ini musiknya bro, ini recordnya pasti live ini. Pakai pita itu. Jadi kalau salah satu, mulang lagi dari awal record musiknya. Kalau sekarang mah enak tinggal delete aja di komputer. Kalau dulu semuanya harus perfect. Janganlah termengumumu
pujaan kalbu gagal pinang dengan tampuknya dinda cincin kanda jari. Asik, dinda cincin kanda jarinya bro. Power pick up line. Jari dinda cincin. Asik kanda jari dinda cincin. Tak ku mana ke kanda idaman dinda. Kalau jodoh enak ya alunannya ya. Iramanya enak. Menenangkan. Padahal ininya shoot videonya di sana-sana aja, tapi masih tetap enak ngelihatnya loh. Mantap, klasik banget. Oke. Kalau jodoh tak kemana, P. Ramlee featuring dengan Saloma. Oh, ini pasangan terasi banget ya, pasangan legend dari Malaysia. Sampai sekarang juga banyak yang meniru-nirukan P. Ramlee dan Saloma ya, macam Pyrus Mizran sama Baby Sima kemarin. Masih Indonesia bersatu. Tapi kalau lagu ini dibawakan sama Baby Sima dengan Pyrus Mizran kemarin mungkin bagus juga ya, klasik. Kalau dibikin ulang musiknya, di remake atau di cover sama mereka berdua pasti bagus juga ya. Karena aku dengar kemarin lagunya yang baru itu Baby Sima bagus juga kalau nyanyi klasik seperti itu ya. Suaranya dibikin suara klasik seperti itu bagus juga. Tapi untuk lagunya ini mantap banget ya. Aku suka dengan iramanya, alunan-alunan Melayunya itu terkesan memang Melayu banget. Ada rebananya di belakangnya. Apa kalau di Malaysia namanya apa tuh yang bulat kayak rebana itu loh, yang gendang-gendang itu. Di Malaysia namanya apa? Aku nggak tahu. Kalau di Indonesia rebana namanya, gendang rebana itu. Terus ada string-stringnya tadi ya. Ya Melayu banget lah, ada akordionnya bagus. Dan MV-nya juga, kalau kita ngeliat MV zaman dulu seperti ini, hitam putih seperti ini, kerasa gimana ya, kerasa teringat-ingat zaman dulu gitu, nostalgia gitu. Enak aja ngeliatnya ya. Lagunya juga menenangkan ini ya. Kalau dengar mau tidur itu enak banget, dan mimpinya enak pasti. Oke lah, nanti akan aku throwback lagi. Aku sedang mencari lagu-lagu throwback dan sedang aku list lagi, karena aku kehabisan bahan throwback. Jadi aku jarang banget throwback sekarang. Dan aku ingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua, tolong bantu support juga channel ini agar cepat mencapai 100.000 subscribers. Ini sudah 97.000 subscribers. Caranya adalah men-share video ini ke akun media sosial kalian semua, ke Facebook, Instagram, ke Twitter, dan ke semuanya lah. Jangan lupa juga klik notification bell di bawah video ini ya, agar kalian terus update. Kalau ada video barunya langsung update, langsung ada notifikasi kling gitu kan, langsung bisa ditonton. Jadi terima kasih untuk yang sudah support ya, dari mungkin ada yang sudah subscribe aku dari 1000 sampai sekarang ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, berkat kalian lah channel ini bisa besar sampai hampir 100.000 subscribers ya. Kita doakan aja bersama-sama ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao.